Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyebut Rusia belum siap berdamai dengan Ukraina. Ia menegaskan, pihaknya terbuka untuk segera melakukan pembicaraan jika Moskow menarik pasukannya keluar dari wilayah Ukraina. Hal tersebut disampaikan Zelensky dalam konferensi damai yang digelar di Swiss, Minggu, 16 Juni 2024. Pihak Rusia sendiri tidak menghadiri konferensi tersebut, CNN melaporkan. Kiev terbuka untuk melakukan perundingan segera jika Moskow menarik pasukannya keluar dari Ukraina, ucapnya. Rusia dan kepemimpinannya belum siap untuk perdamaian yang adil. Ini adalah fakta, tuturnya. Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, memicu konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Pasukannya masih menguasai 1/5 wilayah Ukraina yang diakui secara internasional, termasuk Semenanjung Crimea, yang dicaploknya pada tahun 2014. Presiden Rusia Vladimir Putin pada 14 Juni 2024 kemarin, menuntut Ukraina menarik pasukannya dari selatan dan timur negara itu jika ingin invasi berakhir. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecamnya sebagai seruan untuk kapitulasi. Sementara Zelensky menolak ultimatum yang mirip dengan Hitler, AFP melaporkan.